agak lali untuk mereka berdua. Kita harus mengasah Lena untuk menambah jaringan. Betul. Untuk mencari kemenangan. Kita tak boleh berkesudahan dengan satu mata. Dari segi kecergasan, saya lihat bahawa advantage kepada Malaysia. Peluang sekarang ini, Izzat Faris. Wow. Itu dia. Gol kedua kita dah. Akan memberikan tiga mata kepada Malaysia. Cantik. Satu kawalan bola yang baik dari penyerang yang berasal dari Terengganu ini. Akhirnya, dia jelas. Gol yang dicari, yang kita benar-benar perlukan, akhirnya tiba dilewat permainan separuh masa kedua ini. Hasil dari Izzat Faris Ramlan, jaringan beliau cukup cantik tadi. Nanti gerakan kemas daripada barisan pemain kita. Dari Badrul Bakhtiar, tampanan yang pertama dan kemudiannya satu clean shot untuk menewaskan Ukrit. Satu keadaan cantik yang memang sukar sebenarnya, ya, untuk Izzat. Tetapi dia tenang. Pemain dari Akademi Bola Sepak Terengganu ini yang dapat melenyapkan mimpi buruk juga pada game yang pertama tempoh hari. Dia kurang cergas kerana diserang keracunan makanan. Tapi Badrul Bakhtiar sekali lagi memainkan peranan di sini dengan melorongkan kepada Izzat Faris. Ukrit juga sebenarnya off position, Jim. Dia sudah ada tertipu dengan hantaran bola tersebut. Kawalan bola yang dilakukan oleh Izzat Faris tadi yang memaktikan langkah beliau.